Mudah-mudahan orang mau miskin, mau kaya, mau garing, mau sehat, bujurakan pandangannya. Kebahagiaan kada harus banyak duit. Biar banyak duit pun pandangan luput tetap sakit hati. Biar sedikit duit pandangan luput pulang. Itu nang sakit pada kayap dah. Sudah hidup kada berduit pandangan luput pulang sakit pada kayap. Itu nang kadang-kadang kita lalu paling kada percaya, oh berarti bujur si gintu kada berdusta. Tangan kutung, batis kutung, tapi alhamdulillah di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh kita percaya bujur si gintu kada berdustaan. Karena ucapan alhamdulillah terlahir dari perasaan, bersumber dari pandangan. Lalu si gintu mampu jujur berkata alhamdulillah. Amun kita nang bungol, bah pian meja. Dusta benarai. Alhamdulillah, napa alhamdulillah aja. Tangan kotong, batis kotong, wak berdarah. Bah, ini alhamdulillah, alhamdulillah di hadapan Habib benarai. Bah, alhamdulillah, mbak sudah seronganan hamuk juga. Kita begitu mudah menilai orang kada bujur. Padahal itu memang. Nah, jadi barakat bedadangar kita alhamdulillah. Nah. Jadi lelakian ga bebinian ka tuha ka anum ka parak mati ka mimi ka datu ka bila sudah selalu melihat pasti ada bagusnya di kita, pasti ada hikmatnya, pokoknya pasti. Apa gerang baiknya kada tahu pang unda, apa gerang hikmatnya kada tahu pang unda, cuma pasti orang ini seperti merasakan akan gulaan yang manis dari hatinya, lalu terasa kebahagiaan hidupnya. Walaupun mungkin orang akan menilai dia orang paling miskin sedunia, tapi ternyata pada kenyataan dialah yang telah menemukan yang namanya bahagia. Dan itu kada perlu modal sugi, kada perlu modal bepangkat, kada perlu modal terkenal. Semua bersumber dari pandangan. Pandangan itu setidak-tidaknya makrifat. Lebih dari itu setidak-tidaknya husnul dzan. Mudah-mudahan Allah bari itu kepada kita.